kota kecil di Provinsi Sumatera Barat. Kota persinggahan yang banyak dilalui masyarakat. Tapi, bagaimana kehidupan kota ini di malam hari? Kita pada menjangkau, yo bas, perjalanan mungkin yo terkenal akan kulinernya. Institut Seni Indonesia Perpanjang. Kalau di anak-anak milenial ini, yo mah, yo seperti tampil-tampil foto, kuliner, kafe-kafe, bang, gitu kan. Kota yang hanya dilalui orang untuk menuju kota lain ini tampak sepi di malam hari. Hanya beberapa yang tampak di kota ini. Hanya mobil dan motor lalu lalang mengejar tujuannya. Dan beberapa pemuda setempat yang mengisi sudut kota ini. Di kota ini, semua aktivitas malam hanya sedikit bermunculan, tak seperti kota madya lainnya. Tapi sayangnya di situ Perpanjang gua hanya kota persinggahan rami di orang lalu lalang, orang dari Padang ke Sangka ada si Kojo, orang dari Bukit ke si ada si Kojo. Yo kehidupan malamnya kira-kira itulah bang. Jam 2 balik tu anak dua orang itu yo yang ada peliang tu pemuda-pemuda anak-anak kampus tu le bang yo kalau orang dari luar anak dua le bang. Seperti yang dituturkan narasumber, beginilah kehidupan kota Serambi Mekah ini menjelang pagi datang kembali. Lai cuaca kalau Perpanjang gue cuacanya lebih acuh hujan daripada panel situ waktu aktivitas gue agak payah jadi kan.